Hey, sahabat kece, pebulu tangkis Indonesia Tommy Sugiarto berhasil jadi juara di ajang PB Innovan Turnamen 2022. Tetapi, dia bukan tampil di nomor tunggal putra, melainkan ganda. Tommy Sugiarto berpasangan dengan pemain amatir Kuncir Mawar di PB Innovan Turnamen yang diselenggarakan di Chandra Wijaya International Badminton Center, Tangerang Selatan pada Minggu, 18 September 2022. Di babak semifinal, Tommy dan Mawar menyingkirkan Belatrix Manu Putih yang berpasangan dengan Sabar Karyaman Gutama yang tidak bisa menyelesaikan pertandingan karena Bella mengalami cedera. Kemudian di partai final, Tommy dan Mawar mengalahkan pasangan eks pebulu tangkis Debby Susanto dan Andre Adistia 2 game langsung dengan skor 21-8, 21-15. Atas raihan gelar juara itu, Tommy dan Mawar berhak atas medali, piala dan uang hadiah sebesar 15 juta. Lalu Debby dan Andre yang jadi runner-up menerima hadiah 15 juta rupiah. Peringkat ketiga PB Innovan Turnamen diamankan oleh ganda putra ex-Platnas PBSI, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Keduanya menang atas Chandra Wijaya dan Rian Agung 2 game langsung 21-12, 21-15. Sementara itu, pebulu tangkis favorit di PB Innovan Turnamen disematkan ke Debby Susanto. Ex-juara All England itu jadi pilihan penggemar karena baru kembali ke lapangan setelah putuskan pensiun 4 tahun lalu. Tommy Sugiarto mengaku menikmati beraksi di ajang PB Innovan Turnamen. Ada pengalaman baru yang didapat dan dia bisa reuni dengan sesama rekan pebulu tangkis yang pernah di Pelatnas. Iya, ini pengalaman baru. Seru. Apalagi ada mantan pemain yang juara Olimpiade, teman-teman selebritis, dan ada juga yang ex-Platnas. Jadinya kita reunian di sini. Serulah, kata Tommy. Selain Tommy Sugiarto, sejumlah pebulu tangkis aktif juga bermain di PB Innovan Turnamen seperti Reza Pahlevi Isfahani, Sabar Karyaman Gutama, dan Rian Agung Saputro. Sementara untuk ex-pebulu tangkis nasional ada Chandra Wijaya, Haryanto Arbi, Agripina Putra, dan Andre Adistia. Lalu sejumlah selebritis atau aktor tanah air yang juga berpartisipasi adalah Joshua Suherman, Said Bajuri, Yuda Kling, hingga Bang Pen. Tommy memanfaatkan ajang PB Innovan Turnamen untuk pemanasan dan jaga fisik jelang dua kejuaraan yang bakal diikuti, yakni Indonesia International Series 2022 dan Vietnam Open 2022. Setelah ini, mungkin ada dua turnamen di Jogja dan Vietnam Open. Ini kan lagi waktu libur, jadi seru-seruan saja di turnamen ini, ujarnya. Ajang PB Innovan Turnamen 2022 diprakarsai oleh Valentino Simanjuntak. Dia ingin membantu meramaikan bulu tangkis ke masyarakat karena cabang olahraga ini sering meraih prestasi internasional. Ajang PB Innovan Turnamen 2022 dikatakan bukan pertama dan terakhir, tapi akan ada lagi lanjutannya. Valen rencananya menggelar kejuaraan ini pada Januari 2023 mendatang. Iya, gue nggak bisa mengekspresikan itu sekarang, karena nggak nyangka kalau ternyata dengan persiapan yang sesingkat ini, yang support itu banyak sekali, ujar Valentino saat diwawancarai awak Indosport. Mulai dari pesertanya, kemudian juga tim Jebret Media, kemudian media dan sponsor lain itu gokil banget. Itu semua jadi pelajaran bagi kami untuk prepare lebih panjang lagi, karena akan lebih bagus lagi. Tapi ini udah lebih dari puas. Karena bagi gue, yang terpenting adalah teman-teman peserta itu happy, terlepas dari ada yang cedera. Mudah-mudahan gak parah, dan kita akan tetap pantau. Dalam kesempatan itu, Valentino juga berterima kasih kepada seluruh peserta, panitia dan sponsor, media partner, dan juga para penonton yang sudah menyukseskan PB Innovan Turnamen. Tim yang bekerja, gue juga salut banget. Apresiasi sekali lagi karena waktu yang singkat, persiapan lapangan dan broadcast, kemudian perangkat pertandingan dan juga yang cover berita. Intinya, gue lebih dari puas dari penyelenggaraan yang pertama ini. Pungkasnya.